Kenapa ya drifting tuh harus mahal? Iya, udah gitu HP-nya harus gede lagi. Ya, siapa bilang? Ah, masa sih? Kenapa itu fun sih, Di? Fun? Ya semua kalau misalnya naik mobil buang pantat kan fun. Sama aja kayak lu main sepeda. Pernah gak ngabisin ban sepeda? Lu narik pakai rem belakang. Seneng gak anak kecil? Nah, dari anak kecil aja udah seneng untuk kayak gitu. Gimana lu yang udah tua atau yang udah gede? Mainannya lebih mahal, bener gak? Sederhana itu. Kan kalau di Jakarta Indonesia itu ada Driftstar, Rookie, Pro, ya. Kalau Pro sudah pasti mobil harus spek internasional atau bisa ikut FD atau D1 Grand Prix, ya kan. Kalau Rookie itu akan menjelang naik ke Pro. Berarti tentu regulasi sudah mendekati kekuatan mobilnya dari segi safety-nya, ya kan. Tapi kalau Driftstar yang baru memulai ini, kita kayak di sini tuh berlebihan untuk soal safety. Ya semua juga nggak mau nabrak ya. Cuman orang untuk masuk ke sini drifting aja, mereka kan pasti pertama nyolong mobil bapak ibunya dulu untuk nyolong-nyolong main, bener nggak? Ya kan? Terus ada yang juga pakai mobil temennya. Jadi dananya bersama, ya kan? Pakai mobilnya cuma satu, mobil yang dipakai jalan-jalan juga. Ada lagi yang emang dia punya mobil, tapi duitnya nggak ada. Tapi dia mau nyoba nih, ikut kejuaraan. Nah, kalau emang dari masuk ke sekarang gue kejuaraan nasional yang di sini sih menurut gue, siapa yang mau terjun ya, dengan uang pas-pasan, tapi dia start dengan money yang lebih dari 15 juta untuk main. Biasanya nih, kayak gue dulu main mobil tuh, selain pertama minjem mobil, bensin patungan, ya, terus mau misalnya ada tempat latihan, itu kalau bisa gak ada yang bayar kan? Oke, ini main-main. Sekarang gue mau ke kejuaraan. Yang kemarin gue cukup berhasil 250.000, gue bisa nyobain drifting. Wah, gue bisa dilihat orang banyak. Gue bisa ngerasa pressure-nya kayak apa. Gue sih bisa mikir kalau, wih, gue bisa nih main, pede. Baru dia bisa ikut lagi, gitu. Tapi kalau misalnya emang dia dari awal udah main aja itu warung banyak terus nggak jadi menang, terus ketahuan bapak ibunya dia main, habis uang dia selesai, habis itu dia nggak bisa main lagi, selesai drifting udah. Nah kalau kebanyakan tiap anak kayak gitu matilah drifting. Ya kalau ada ya main di jalan aja menurut gue. Cuman gini, lebih baik kita bikin acara tarkamnya dulu deh, kayak tarkam itu kayak kejuaraan drifting pinggiran di sana. Untuk ngeliat, wah gila ya animonya besar nih. Nah, kita harus berbuat apa ya untuk merangkul nih mereka. Gitu. Kalau di sebatas kayak kejuaraan nasional aja mungkin nggak bisa. Kayak gitu. Oke, tar dulu.